Hai, Assalamualaikum. Hari ini remaja akan mengupas isu viral yang baru-baru ini berlaku di antara syarikat penghantaran kurier dan yang katanya mempunyai masalah dengan para pekerja. Ia secara tidak langsung memberi impak kepada masyarakat khususnya buat peniaga dan juga pelanggan. Jadi mungkin ada di antara kita yang ingin tahu apakah hak kita sebagai pengguna ataupun pelanggan di mana jika barang yang kita hantar tu mungkin ada masalah ataupun orang kata tak sampai ke ataupun rosak ke. Jadi mungkin ada yang nak tahu adakah mereka boleh menuntut ganti rugi kepada syarikat penghantaran kurier itu. Jadi hari ini kita bersama dengan seorang peguam litigasi, Puan Nadhirah Zulkhanain. Apa khabar Puan? Yeah. Baik, okay. Alhamdulillah. Okay, so kita orang kata lebih mesra panggil Didi ya? Boleh panggil Didi. Belum baru-baru ni tular video orang kata pekerja GNT mogok. Mogok kan dia, isunya kalau tak silap saya dia berkaitan dengan pemotongan komisen. Kan? Ataupun gaji. Jadi video tu telah tular, mereka menghempas barang, parcel tu semua kan. Jadi soalan saya, boleh ke orang kata adakah wajar pihak syarikat itu memotong komisen ataupun gaji pekerja secara mendadak? Dari segi undang-undang, majikan tak boleh. Majikan memang tak boleh nak memotong gaji ataupun komisen yang mana telah diperuntukkan di dalam perjanjian ataupun kontrak lah di antara pekerja dan majikan itu sendiri. Majikan tu tak boleh potong sesuka hati tanpa persetujuan daripada pihak pekerja. Maksudnya dekat situ sekiranya majikan tu mungkinlah mengalami masalah krisis ekonomi atau keuangan syarikat tu, apa yang perlu dilakukan oleh majikan adalah dia kena dapatkan dulu persetujuan daripada pekerja dia, ya. Akan ada proses ataupun prosedur di mana di mana pekerja itu akan menandatanganilah orang konsen. Tetapi sekiranya kalau misal kata pekerja tu tak setuju, ya, majikan tak boleh sewenang-wenangnya potong. Kalau saya katalah, majikan masih juga potong gaji pekerja tu, ya, maka pekerja tu mempunyai hak di bawah undang-undang untuk merujuk isu ini ke Jabatan Tenaga Kerja. Kalau macam dalam situasi sekarang lah, ya, situasi pandemik ni, kita lihatlah berapa banyak syarikat-syarikat yang mengalami krisis keuangan. Tapi untuk mengatasi krisis keuangan tersebut, ya, di mana saya percayalah majikan dia akan fikir sama ada untuk mempertahankan syarikat itu sendiri. Dia pun sedang mengalami masalah dan juga dia pun fikirkan kebajikan pekerja dia juga. Tapi dekat situ mungkin akan ada orang kata suatu perbincangan ataupun negotiations lah di antara majikan dan pekerja. Itulah mungkin dalam hal ni pihak majikan boleh tawarkan pemotongan gaji, tapi mungkin kalau dan keadaan dah semakin stabil, kan, mungkin dia akan bayar baliklah separuh gaji. Mungkin separuh gaji yang telah dipotong tu dibayar lagi bagi mengelakkan syarikat terpaksa menjalankan atau melaksanakan retrenchment yang mana terpaksa membuang pekerja dan sebagainya lah. Itu perlu ada satu kesepahaman di antara majikan dan juga pekerja. Ini kan macam kalau mereka tidak berpuas hati, macam tadi Didi cakap, mereka perlu melaporkan kepada Jabatan Tenaga Kerja. Adakah prosedur itu, sebab setengah orang saya rasa macam ada orang yang malas sebab mungkin prosesnya menyusahkan ke. Jadi adakah prosesnya mudah ataupun bagaimana? Dia untuk kita berbicara tentang proses tu sendiri, ya, maksudnya pengadu tu sendiri, dia sendiri perlu tahu hak dia. Kan kita tak boleh orang kata dah ada prejudgment tau. Maksudnya macam kita tak buat apa-apa lagi tapi kita dah fikir, oh susah, ada kerana birokrasi dan sebagainya. Tapi saya percaya bahawa sebab Jabatan Tenaga Kerja adalah satu jabatan yang very efficient, di mana
apa-apa aduan berkenaan berkenaan dengan masalah di antara pekerja dan majikan, khasnya pemotongan gaji dan mungkin ada isu-isu lainlah seperti diskriminasi dan sebagainya. Mereka akan mengambil segala aduan-aduan ini, yang mana kemudian mereka akan memanggillah wakil syarikat dan pekerja untuk bersama-sama menyelesaikan apakah sebenarnya isu yang timbul di antara pihak majikan dan pihak pekerja itu sendiri. Okay, dan kalau kita berbalik kepada tindakan mereka yang melakukan apa kata perbuatan mogok dengan menghempas barang pelanggan. Okey, kat sini saya nak cakap bukan semua bukan semua syarikat penghantaran kurier ataupun GNT tu yang mempunyai masalah macam ni, sebab yang kita tahu luar tu adalah di Perak kalau tak silap saya. Adakah pekerja yang orang kata melakukan perbuatan mogok menghempas barang pelanggan tu boleh dikenakan tindakan? Kita nak tengok sekali, first kita kena tengok dulu apakah sebenarnya definisi mogok. Ya, satu, definisi mogok, dan yang kedua adalah dia melibatkan sama ada tindakan boleh diambil terhadap pekerja-pekerja yang melakukan mogok ni lah. Ya, tapi sebelum tu saya nak rujuk kepada Seksyen 2 Akta Perusahaan 1967, yang mana mogok tu didefinisikan sebagai mogok bukan sahaja meliputi tindakan memberhentikan kerja atau enggan melakukan kerja, tetapi ia juga melibatkan pembatasan, sekatan, pengurangan ataupun penangguhan dalam kerja. Dan kita ada dua akta yang mengawal tindakan mogok ini. Yang pertama adalah Akta Perhubungan Perusahaan 1967, dan juga yang kedua adalah Akta Kesatuan Sekerja 1959, yang mana akta ini akan mengawal sama ada kita akan lihat bagaimana yang dikatakan mogok itu merupakan mogok yang dibenarkan di bawah undang-undang, ya, ataupun mogok secara haram. Jadi untuk yang pertama saya akan bincangkan, kalau mogok yang diketuai oleh kesatuan sekerja, contohnya lah ya, kita ada kesatuan kerja dan kita ada majikan. Dan kalau kita nak melakukan mogok tu sendiri di bawah Akta Kesatuan Sekerja dan juga Akta Perhubungan Perusahaan, dia ada prosedur-prosedur lah yang mana kita perlu lihat sama ada ada ataupun tidak notis diberikan kepada pihak majikan, ya, dan seterusnya prosedur-prosedur yang lain. Maksudnya mogok tu kita tak boleh melakukan secara sewenang-wenangnya lah just because oh tak dapat gaji ni, memang betul-betul nak kena hentam ni. No, there is no such things. Lebih-lebih lagi kalau ianya melibatkan ataupun melanggar etika, ya, etika ataupun polisi tata tertib sesuatu syarikat itu sendiri. Saya nampak juga kalau dari segi tanggungjawab penghantar barang tu, apa-apa yang kita lakukan sebagai pekerja, kita kena ingat bahawa kita membawa nama syarikat, ya, nama syarikat, dan mana sekiranya kalau perbuatan kita itu melanggar tata tertib ataupun misconduct lah dalam kes yang terjadi, ya, baru-baru ni, ianya sedikit sebanyak akan memberi satu impak yang negatif, ya, kepada syarikat kita lah. Maksudnya nanti mungkin orang dah tak percaya dah nak menggunakan servis ataupun perkhidmatan. Jadi dekat situ kalau ada isu ataupun rasa tak puas hatilah di antara pekerja dan majikan, ya, saya sarankan perlu ada suatu rundingan lah, yang mana kalau there must be a win-win situation, ya, daripada pihak pekerja mahupun pihak syarikat itu sendiri. Maksudnya kalau memang dalam keadaan syarikat tu memang sedang mengalami lah macam saya kata tadi masalah, ya, untuk membayar gaji dan sebagainya, mungkin syarikat kena fikirkan bagaimana ke alternatif, apakah mungkin steps ataupun tindakan yang boleh diselesaikan secara baik lah. Yang dan sebagai pekerja pun kita tak boleh terlalu orang kata ikutkan perasaan, ya, sebab apa-apa pun bila kita buat tu nanti kita yang mendapat akibat dia, kan. Dalam keadaan ekonomi ni perlu adalah win-win situation, cari penyelesaian. Sebab kalau kita, kalau saya boleh rujuklah kes yang pernah diputuskan oleh mahkamah sebelum ni, yang mana syarikat tu ada masalah untuk mereka ingin terpaksa memotong gaji pekerja.
Ya, kemudian apa yang mahkamah lihat adalah tindakan syarikat tersebut yang mana wajar disebabkan oleh syarikat tu in order untuk maintain stability ataupun financial dan juga untuk melindungi kepentingan pekerja. Dia terpaksa buat tindakan yang sebegitu. Tapi dia memang orang kata nak elaklah daripada membuang pekerja tu. Ya, yeah? So dia ada wujudkan win-win situation, maka dikatakan bahawa dalam kes tersebut apa yang dilakukan oleh pihak syarikat tu adalah wajarlah kalau dari segi pemotongan gaji. Tetapi kena ingat, kalau sebagai majikan tu, bila mana kita nak memotong gaji tu perlu dibuat secara bona fide ataupun secara suci hati lah. Tak boleh lah maksudnya kita sewenang-wenangnya nak potong gaji pekerja tanpa alasan ataupun justifikasi yang wajar. Kesimpulannya lah, kita nak cakap kita rasa masing-masing perlu tahu hak mereka. Kan, hak sebagai pengguna, hak sebagai pekerja dan juga hak sebagai peniaga. Jadi diharap perkongsian ini sedikit banyak dapat memberi pencerahan kepada kita semua, dan terima kasih saya ucapkan kepada Nadhirah Zulkhanain kerana sudi meluangkan masa dengan remaja, dan diharap agar perkongsian ini dapat memberi berkata gambaran jelas ataupun menjawab persoalan yang selama ini mungkin masyarakat kat luar sana tertanya-tanya. Okay.